Ini adalah naskah asli keputusan Kongres Pemuda kedua. Ada di Museum Sumpah Pemuda, letaknya di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat. Kami ajak Anda ke sini karena ada hubungan antara museum ini secara tidak langsung dengan narasumber kami. Pada saat Kongres Pemuda kedua, dimainkanlah lagu Indonesia Raya. Saat itu W.R. Supratman memainkan biolanya. Nah, biola ini ada ceritanya, dan cerita itu akan disampaikan oleh narasumber kami di satu jam lebih dekat. Ia adalah Idris Sardi. Pak Idris, selamat malam, senang bertemu Anda. Ini ngomong-ngomong, bajunya sedikit berbeda. Ini apa namanya? Sarung. Sarung. Kenapa Anda pakai ini? Kalau sholat kan pakai sarung, jadi pakaian kebesaran buat sarung. Oh gitu? Tapi ini kan di luar sholat, Anda jalan-jalan, ya, sampai ya, ke tempat publik. Artinya sholat kan bukan hanya sholat aja, waktu luar sholat pun kita harus berlaku seperti sholat. Luar biasa. Saya harus mengajak Anda ngomong soal W.R. Supratman. Saya mendengar bahwa biola yang dimainkan oleh W.R. Supratman juga sempat Anda mainkan. Ceritanya gimana, Mas Idris? Ya, ceritanya pada waktu Pak Adiaksa Daud jadi menteri, pertama saya diminta untuk turut dalam berpartisipasi dalam acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di sini, di ruang sini. Di tempat ini. Kemudian ada pikiran saya di saya, kenapa tidak pakai biola aslinya? Nggak rusak biola aslinya? Ya, sebetulnya rusak karena tahun 38 waktu beliau meninggal, biola itu dikubur. Kalau benda itu ada, bisa Anda pegang sekarang, Anda bisa nggak mainkan? Insya Allah ya, kalau mainkan sih bisa. Ini adalah biola W.R. Supratman. Biola W.R. Supratman? Iya. Ini biolanya? Iya. Mas Idris bisa mengonfirmasi bendanya? Ya, ini peti aslinya ya. Peti aslinya? Nah, ini pernah dikubur. Ini pernah dikubur. Pada saat almarhum? Beliau meninggal, tahun 1998 meninggal. Benda ini dikubur bersama dengan jasad iya, beliau? Kemudian diangkat kembali, digali, kemudian diangkat, ditaruh di sini kan. Ditaruh di sini. Boleh dibuka, boleh dibuka. Boleh dibuka. Ini memang sengaja nggak dibutuhkan supaya asli ya, supaya memang iya, asli begini. Wow. Ini saya hanya tahu biola Stradivarius. Apakah ini termasuk biola itu? Bukan, bukan. Orang Indonesia tahunya Stradivarius, seperti mobil Mercy, Bentley. Benar bukan. Ini bukan. Ini bagus, ini Amatis Facet. Amatis, ya, Nicholas Amatis Facet. Ini 4 bulan kurang lebih sebelum saya mainkan ini di Christie London. Ini harganya 2 miliar. Tapi nilai sejarahnya itu jauh lebih besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini sudah dirubah. Warnanya saya kira ini karena digali. Terus dipelitur baru, sebetulnya enggak boleh dipelitur. Oh, ini baru. Oh, ini sudah dirubah. Ini sebetulnya enggak boleh divernis. Iya. Karena kalau vernis ini dia pori-porinya tertutup. Ini itu membuat tertutup. Berbeda itu ya, ya. Ada perbedaan suara. Perbedaan. Ya, suara. Sudah berubah. Ini nggak dimainkan berapa lama. Seharusnya biola itu harus tiap hari mainkan. Pak Durrahman ini nggak di itu ya? Nggak di. Ini karena ini kan benda koleksi. Jadi ya nggak bisa. Oh. Disimpan. Yang ditaruh itu kan ya, hanya apa tiruannya aja. Saya tergetar, Mas Idris, saya tergetar. Ya, karena itu adalah biola yang dimainkan saat Indonesia Raya pertama dimainkan. Ya, 28, 10 tahun kemudian beliau meninggal, nggak dimainkan lagi, gubur. Dan ada yang memainkan sampai sekarang? Nggak ada saya, Alhamdulillah. Oleh sampai pada saat peringatan Sumpah Pemuda itu. Siap, Sumpah Pemuda. Terima kasih Pak Durrahman. Kita kembalikan, biarkan ini dijaga. Ini adalah benda yang luar biasa. Semoga terjaga terus sampai anak cucu kita juga tahu benda ini.
Terima kasih, saya kembalikan Pak Duraman. Mas Idris, kalau Anda memainkan biola itu siapa yang ngajarin dulu kecil? Ayah. Ayah sendiri. Beliau juga jago memainkan biola? Iya, memang dia memang apa pakar biola dia. Gak dia dapat pendidikan dari apa di sini? Ya, silakan. Dari musisi Eropa. Dari HB ke-7 di Jogja Sultan itu. Hamengkubuwono. Hamengkubuwono ke-7. Itu mengambil apa ahli-ahli dari Eropa. Nah, buyut saya apa masuk di keraton. Buyut masuk di keraton. Ayah jago main itu. Jadi memang rupanya darah seninya mengalir sangat kental. Iya, memang. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh tentang saya. Tapi Anda dibilang maestro di sini sekarang. Bukan, saya masih Idris. Idris saja, tanpa maestro. Maestro Tuhan buat saya. Pada saat beliau mengajar, apakah Anda masih bisa mengenang cara almarhum mengajar Anda? Keras. Seperti apa kerasnya? Keras, jadi pertama waktu saya minta belajar biola, siap untuk tidak mendolimi orang lain. Gitu. Maksudnya apa? Karena kalau main biola itu sulit. Ada tangan kiri, tangan kanan itu kalau nggak pas sedikit sumbang kan, itu nggak boleh sumbang. Harus, jadi latihan harus betul. Keras dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi? 5 pagi udah mulai. Dan hubungannya dengan tidak boleh menzolimi orang? Kalau kita nggak latihan betul, mainnya nanti sumbang. Itu sumbang orang itu lain yang dengan sakit. Yang kita zolimin orang. Jadi kalau saya main begitu, saya dijeber. Sampai dijeber? Ya, atau dipukul ini, ketuk ya. Dia bilang kamu sakit ya. Sakit, konsekuensi karena kamu yang main. Tapi orang lain yang tidak punya dosa mendengarnya sakit. Sampai begitu ngajarnya. Berapa lama Anda diajar oleh beliau? Beliau kira-kira hanya 1 tahun. Kemudian saya diserahkan. Kok hanya setahun sih? Iya, karena diserahkan pada guru. Sekarang guru biola bagus dari Rusia. Pada usia berapa itu Anda mulai belajar biola? Sebetulnya ingin 5 tahun. Tapi 5 tahun waktu itu nggak ada biola seperti sekarang dijual. Kecil-kecil nggak ada. Jadi saya menunggu sampai umur 8, pakai biola yang sudah kebesaran, masih kebesaran, saya coba. Tapi antara 5-8, setiap pagi, setiap jamnya pagi, saya sudah masuk ke dunia musik. Jadi jam 5 pagi, saya latihan beliau dengan main. Nada, nah saya dengar. Tapi Anda belum bisa megang? Nggak bisa, nggak ada sih, nggak ada itunya. Tapi teori ya. Tapi mendengar, masuk ke dunianya, iya. Nanti Bapak, saya nanti pergi latihan ke RRI, saya ikut, saya lihat latihan. Nanti sore bapak saya nanti mengajar biola murid-muridnya saya lihat. Nanti iya, kalau bertahun-tahun ya, Anda menyerap lewat itu. Sampai itu. Kemudian belajar teori dan piano. Kemudian Anda mulai memegang pertama itu kapan? Umur 8. 8 tahun. Tapi masih kebesaran. Ini main di mana? Anda masih ingat nggak? Ini main di Gedung Negara, di Istana Presiden sekarang di Jogja. Gedung Negara. Anda bermain di depan sekelompok orang dewasa. Iya. Ini saya, usia berapa? Saya tulis. Ini umur 12 tahun. Ini main lagu klasik. Nah, ini orang Rusia tuh, Nikolai Parfenov yang konduktor. Main konduktor ya. Jadi umur 12 Anda sudah diakui untuk bermain klasik di tengah-tengah orang banyak. Anda tidak mau dibilang maestro. Kenapa? Maestro buat saya. Anda punya banyak teman, Pak Mas Idris. Banyak. Banyak. Yang paling Anda kenal? Sukaharjana. Apakah ini? Ini dia, aduh. Mas. Kebetulan namanya disebut. Silakan duduk, Pak Sukaharjana. Senang bertemu Anda. Malam. Silakan. Ini kejutan sih ini. Pertemanan itu, apakah ada pasang surutnya atau selalu happy atau bisa marah-marah, bisa ngambek-ngambek gitu? Kita berdua sebetulnya tukang marah dan tukang ngambek. Tapi kita berdua tidak pernah persoalan, tidak punya persoalan, dan kami tidak selalu bersama-sama karena kami sekelas di sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekarang SD ya, di kelas 5. Lalu kemudian sampai kelas 6, lalu oleh karena panggilan nasib, Mas Idris harus ke Jakarta. Untuk menjadi konsertmaster di Orkes Studio Jakarta ya. Saya mau bilang itu konsertmaster termuda. Bukan hanya di Indonesia apalagi di Jakarta. Di seluruh dunia. Ini seorang Sukaharjana sudah jadi teman sekian lama. Selain itu apakah
ada nama lain? Karena saya dengar gini, kalau seorang Idris Sardi main biola, pasti para wanita itu kelepek. Ikan. Idris Sardi main, oh gitu. Ikan kali ya. Enggak juga lah. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Anda merasa saya ada yang lebih hebat lagi dari saya? Pasti. Siapa itu? Pasti. Itu pasti, karena dalam saya punya keyakinan, tidak ada di dunia orang paling hebat, pasti yang paling hebat, ada yang hebat lagi. Saya dengar kalau seorang Rendra yang itu bisa ngalahin Idris Sardi kalau dalam hal lari perhatian wanita. Memang Rendra betul. Gimana ceritanya? Kalau Rendra itu saya di Jogja, Mas, maksudnya sama-sama kan, 57, 58 itu kalau sore, kami sengaja suka naik sepeda, lihat anak-anak SMA pulang, kita nikmati itu sebenarnya di Malioboro. Nah itu kalau beliau sudah, namanya populer sekali kalau beliau sudah mulai membaca puisi, baru berdiri gini aja nih. Udah, kita udah keserap ya. Mulai begini. Ada karisma ya, ada karisma. Begitu dia bilang, ada saya ingat kata puisi yang ada pakai rumput depannya. Rumput, yang begitu rumput aja blak-blak. Itu Rendra. Kalau Idris Sardi gini? Susah juga ya? Pakai biola, pakai segala. Keluarin segala. Baik, kami akan ngobrol lebih jauh dengan Idris Sardi. Terima kasih. Pak Sukarjan, kami akan juga ngobrol lebih jauh tentang hal ini sesaat lagi di satu jam lebih dekat. Kembali dengan satu jam lebih dekat bersama dengan Idris Sardi. Nama yang menurut saya memiliki arti penting untuk dunia musik Indonesia, tapi tidak mau dibilang seorang maestro dan tidak mau dipanggil Pak. Mas Idris, dari karya kerja Anda sejak Anda mulai masuk dalam dunia gesek-menggesek atau dunia musik atau apapun namanya, bisa dihitung berapa banyak karya yang sudah dihasilkan? Sebetulnya nggak pernah menghitung, karena menurut saya berjalan terus, saya buat, saya kerja. Saya dapat contekan dari Pak Sukarjana bahwa beliau mengatakan selain seorang pemain biola, Idris Sardi adalah juga penerima Piala Citra terbanyak, Pak Suka ya. Piala Citra terbanyak untuk ilustrasi musik dalam film. Ada berapa itu? 10? Citra 10. 10 Piala Citra, sekali lagi, applause. Luar biasa. Nah. Saya pernah dengar juga dalam penyanyi-penyanyi pop, ada Chrisye juga Anda main. Ya, Chrisye dulu sebelum dia sebagai penyanyi tunggal, dia ikut kami sama kayak hampir 1 tahun. Wow. Di Ikro Symphony Jakarta, yang sama Mas Suko juga. Roma Irama juga? Ya, Roma Irama, Bunyamin. Anda masih ingat kalau mereka main pasti, oh ini, masih ingat nggak? Saya uji daya ingat Anda, Mas Idris. Masih ingat? Masih. Anda masih ingat suara ini dan lagu ini? Kristina, cintamu seputih kasihmu. Kristina, anda masih ngerti? Yakin? Kristina nyanyi ini loh, sebelah anda tuh. Hatimu. Gak ilah ada di. Kristina, lagunya Kristina. Para rekan dari senang bertemu anda duduk di sini, silakan. Lagunya judulnya Kristina, ya. Itu ciptaan? Mas Idris, saya sebetulnya satu kehormatan dan buat saya grogi ya, kalau disuruh mengomentari Mas Idris ya. Saya nggak tahu mau lihat dari bagaimana saya harus mengomentari Mas Idris, saya nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas, tanpa saya sadari, saya sudah melewati begitu fase yang panjang beserta beliau dari awal karir saya, kalau saya boleh cerita. Dari tahun 76 ketika saya menjuarai Bintang Radio, beliau adalah juri saya. Setelah itu tahun 78 ketika saya mewakili Indonesia, beliau membuat aransemen untuk lagu Hanya Untukmu, kemudian kita dikirim ke Korea. Oke, tanpa ini saya sadari banyak sekali. Ini lagu. Ini gambarnya. Nah, berarti dulu ya ini waktu di Korea. Korea. Yang tadi Mas Idris juga main piano juga dia. Waktu itu pertama. Jadi masih awal sekali. Jadi kerjasama di antara seorang Rafi Kaduri dan seorang Idris Sardi itu kerjanya bagaimana? Karena luar biasa kalau misalkan saya mendengarkan cerita ini. Ya. Saya yang belajar. Beliau waktu itu sudah hebat.
Jadi lagi, tanpa hebat, saya sadari saya ternyata belajar banyak sekali. Disiplin, ya. Perfeksionis, ya. Kemudian profesional. Kemudian satu lagi yang mungkin bagi saya adalah itu nilai plus tambahan dari seorang Idris Sardi adalah romantis dan wow. Dan apa ya Mas ya, sangat puitis kalau saya bilangnya. Dari, itu yang bikin ya, perempuan kelpak-kelpak ya, tadi itu rupanya. Kalau istilahnya begini, kenapa saya bilang gitu mewarnai, itu dari sekian proses Idris Sardi dari kecil, kalau kita lihat perjalanannya tadi, dari mulai kecil sampai saat ini, jadi prosesnya panjang dan sangat luar biasa. Itu kan dalam hal tekniknya lu sudah ya, tidak diragukan lagi. Tapi kata-kata terakhir, puitis dan romantis itu adalah, itulah plusnya Idris Sardi. Jadi kalau ada 10 orang di jejer bermain dengan lagu yang sama, 1, 2, 3, saya bisa nebak nomor 3 Idris Sardi. Saya tertarik ada sebuah isu, saya butuh konfirmasi dari ya, Mbak Rafika. Betulkah nama Idris Sardi ini pernah hendak dibajak ke luar negeri? Saya rasa Mas Idris bisa menjawab sendiri, bukan saya. Betul begitu. Ya. Pernah dibajak ke Malaysia kalau tidak salah. Kalau Malaysia memang sudah sejak begini ya. Sejak tahun 50-an, saya kebetulan tugas di RRI, kita sudah punya misi muhibah ke Malaysia. Kita main di seluruh kerajaan. Dan kebetulan alhamdulillah ya, lagi-lagi Tuhan tuh sekarang mengangkat derajat saya. Saya sangat digemari sana sejak masih tanah pendek. Bukan saya aja, jadi Malaysia itu memang betul masih Malaya. Semua orang-orang besar Indonesia yang apa penyanyi Samsaimun, Said Effendi, Bing Slamet, semua mereka mereka pernah tinggal karena di sana di 6 bulan. Nah, yang bertahan tidak pernah mau itu, tidak pernah bersedia itu saya. Kenapa? Sekarang. Nasionalisme itu apakah yang menghalangi Anda untuk pergi? Atau apa? Saya di sana sebetulnya untuk mengganjar, untuk menambahkan ilmu pada mereka. Nah, saya sendiri masih perlu belajar dan di sini sendiri masih membutuhkan saya, kenapa saya ke sana? Ya. Mbak Rafika yang terakhir, ya, segmen ini tentu saja ngobrol. Anda pengen seperti apa dari seorang Idris Sardi berikutnya? Sebetulnya saya yang kalau masih di saya sendiri, saya rasa sudah, ya itu kan istilahnya, saya sudah, saya masih belajar ya, tapi kan kita semua tahu bahwa beliau sudah maestro, walaupun kan kita yang menyebut maestro, ya, bukan beliau ya. Saya hanya satu yang saya sayangkan, bagaimana caranya kalau orang luar saja, negara lain aja ingin Idris Sardi, punya Idris Sardi, kenapa kita tidak, negara kita tidak berusaha untuk membuat, membujuk Mas Idris untuk apa ya, punya seseorang lagi yang seperti Mas Idris. Oke, paling tidak sayang beliau, gitu soalnya. Kita harapkan ya, beliau masih terus berkaya untuk itu. Betul. Ya. Baik, Mas Idris, kita akan terus ngobrol lagi, perdalam seperti apa Anda dari kacamata banyak orang, dari karya-karya Anda. Sesaat lagi di Satu Jam Lebih. Kembali dengan Satu Jam Lebih Dekat. Mas Idris, tadi ada satu yang ingin saya ajak Anda untuk memberi komentar, yaitu ketika Anda menggunakan baju tentara,
dengan pangkat kalau tidak salah letkol. Anda tentara. Oh ya. Terus tentara mestinya lebih gini dong. Dan seniman. Oh, tentara seniman boleh ya. Jadi pangkat terakhir apa? Enggak, saya enggak, kebetulan bukan kepangkatan yang penting. Bagaimana saya bisa mengabdi di tentara, membantu tentara itu cuma masalahnya. Tapi karena saya melatih tentara harus ada pangkat. Anda cerita buyut Anda orang musik. Ayah Anda jagoan musik. Anak tadi saya lihat ada Mas Lukman Sardi. Beliau adalah seorang pemain film. Lalu nama Santi Sardi juga dulu ngetop sekali untuk acara televisi Republik Indonesia. Film. Film-film juga. Beliau ada di sini. Iya. Mbak Santi, boleh ngobrol di sini. Itu ada, itu apa itu di bawah? Itu mau dibawa juga. Ini biasanya diisi ada kopi, teh, sama air panas mendidih. Kopi termasuk untuk obat. Kalau teh pecinta teh, kalau air panas bisa untuk ya nyeduh, nanti nyeduh, fungsinya gitu ya. Macam-macam. Kok kopi kok jadi obat tuh gimana ceritanya? Jadi kita bertemu alhamdulillah dengan Profesor Dr. Kiai. Terus ternyata kopi ini kalau kopi asli bisa berfungsi sebagai obat untuk membersihkan racun, slem. Oh, saya baru tahu itu luar biasa. Boleh dicoba kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Santi, Anda banyak terlibat dalam film. Apakah Anda merasa itu adalah hasil didikan orang tua atau Anda nemu-nemu sendiri? Saya nggak pernah dulu, jadi papa tuh sama mereka nggak pernah menawarkan anak untuk, ini loh anak saya gitu, enggak. Jadi semua karena diajak. Kebetulan jadi diajak, kayak dulu saya dulu pertama diajak almarhum Imomboh, Lukman juga, Ajeng juga diajak. Jadi memang mungkin ya memang kita ada generasi ya dari turun-temurun, tapi untuk kita terlibat itu karena ayo itu enggak. Tapi musik gimana? Jalan terus? Musik saya enggak, malah saya sendiri enggak, yang enggak belajar. Enggak ngajarin. Karena saya enggak mau. Oh enggak mau? Enggak, jadi papa enggak pernah paksa. Kalau anak mau, kalau enggak bakal. Padahal dulu beliau cerita kalau kecil dulu enggak, itu dipukul-pukul segala. Iya. Oh karena minta. Karena, sementara resiko. Mbak Santi enggak mau. Karena saya enggak mau. Saya enggak. Karena saya pikir kalau saya milih itu, saya harus serius benar. Kalau saya tanggung-tanggung buat apa. Kalau sama anak laki-laki galak juga enggak beliau? Galak. Ya, papa tuh ekspresif banget orangnya. Wah, jadi kalau orang enggak ngerti, kadang-kadang cara ngomongnya tuh dikira marah. Karena terlalu ekspresif orangnya. Termasuk sama Mas Lukman. Mana Mas Lukman sekarang, nggak diajak ya? Dia kemarin sih syuting di Purwokerto. Nah, dua hari lalu. Aduh, coba mesti kabarnya. Diajak kesana. Dia kan belajar biola. Dia belajar biola? Iya, YPM. Katanya ada film yang menggunakan Mas Lukman bermain biola. Kita lihat tayangannya. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Belum sang pencerah, Mas Lukman ada di situ. Itu bisa main ya? Dia memang lulus. YPM lulus. Oh, YPM lulus. Ya. Yang ngajarin enggak masuk? Enggak, saya hanya di rumah. Kontrol aja. Dan sekarang enggak bisa datang. Enggak tahu. Aduh, deh. Aduh, sayang sekali. Lah, ini dia. Mas Lukman, senang bertemu Anda. Katanya nggak bisa nongol. Bisa dong, bisa. Bisa nongol demi bisa. Bapaknya nih. Ke Purwokerto kemarin. Baru pulang. Soalnya. Tadi malam. Marahin dong, marahin. Marahin. Tadi bilang, anak itu nggak bisa diatur. Jadi lulus main ininya ya? Lulus, waktu itu lulus. Tapi kok cuma banyak main di film, nggak ginian? Enggak, takutnya kalau aku main biola, ntar papa nggak dapat kerjaan. Coba andaikan ada dua biola, kita satu kasih sana, satu kasih sini. Baik. Kita lihat siapa yang paling jago kalau gitu. Udah tetap yang itu. Tetap yang itu. Dulu beliau bilang kalau latihan biola, dipukul-pukul gitu tangannya. Anda juga gitu mengalami hal serupa? Kalau papa sebenarnya nggak lebih kayak gitu sih. Nggak seperti yang kayak dulu papa dilakuin sama Mbak Sardi gitu. Tapi memang keras, disiplin gitu mengenai waktu, mengenai apa yang mesti dipelajari. Kayak subuh tuh kita mesti belajar jam 5, terus sore mesti belajar lagi. Dulu tuh ya namanya anak-anak adalah yang kayak, ini kok jam 5 suruh bangun latihan, jam 4 ngeliat teman pada main gitu. Cuman akhirnya
walaupun aku nggak di dunia musik, sebenarnya sampai di dunia film pun itu kepake, kayak masalah disiplin, masalah kayak film itu kan sebenarnya juga ada masalah irama, ritme, segala macam itu ada di situ. Apa yang baru sadar setelah itu bahwa apa yang diajarin itu sebenarnya kepake gitu. Begitu Mbak Santi, Anda melihat karya dua anak Anda ini plus Ajeng begitu ya, karyanya bisa mewarnai seni Indonesia. Anda harapkan seperti apa anak-anak Anda itu? Saya hanya berharap dari mereka adalah kalau berbuat apa berkarier, hanya dua yang paling penting, yang di satu untuk Tuhan Allah, kedua untuk Indonesia itu. Wow, jadi bukan untuk kita beri aplaus dulu. Tapi kan kalau misalkan sekarang Mas Lukman main film, ada produsernya, ada yang ngasih duit. Mbak Santi juga di film, ada produsernya yang ngasih duit. Itu kan untuk uang. Ya, terus gimana menerjemahkan untuk Yang Maha Kuasa dan untuk bangsa? Kan juga orang butuh makan, orang butuh eksistensi. Itu kan otomatis kan, bagaimana kita melihat, mensyukuri itu kan. Kalau kita mensyukuri itu kan ada jalannya, jalan keluar. Kalau tidak mensyukuri ya jadi nggak karu-karuan. Kalau Mas Lukman gimana menerjemahkan beliau sekarang? Masih main. Ini ngomong-ngomong karena baru datang langsung ya, belum sempat mandi ya. Kalau terjemahinnya sih, sebenarnya bukan sesuatu yang simpel juga, tapi bahwa setiap mengerjakan sesuatu, ya memang orang perlu uang. Kita nggak bisa pungkirin perlu uang. Betul. Tapi di balik uang itu kan, kalau saya berpikir bahwa yang paling penting bukan kita selalu menghasilkan uang, tapi kita juga punya karya. Nah karya itu yang bakal dikenang seterusnya, sama kayak Papa gitu. Papa, dia nyari, dia punya kehidupan di dunia musik, tapi dalam itu dia selalu berkarya. Beda kan karya sama cari uang. Karya itu suatu warisan yang sifatnya bakal diinget terus gitu. Ya. Kalau aku sih prinsipnya itu yang aku bisa dapetin dari Papa gitu. Sama aja juga kayak semacam kayak apa ya? Kayak inspirasi bahwa kita nggak punya apa, waktu gitu, time limit yang nggak ada gitu, yang ngebatasin waktu kita untuk terus berkarya gitu. Sama aja kayak Papa, udah umur segini juga tetap berkarya, walaupun dalam bentuk yang beda gitu, apapun itu bentuknya. Oke, itu kebanggaan seorang anak terhadap karya ayahnya. Mas Lukman, Mbak Santi, terima kasih. Kami akan perdalam lagi seorang Idris Sardi memandang sekitarnya, terutama memandang talenta-talenta muda, bagaimana mereka menggunakan biola sebagai ekspresi diri. Kami akan kembali sesaat lagi di Satu Jam Terdekat. Kembali dengan Satu Jam Lebih Dekat bersama dengan Idris Sardi. Kalau tadi Anda sudah kami perkenalkan dengan Lukman Sardi dan Santi Sardi, ada satu nama lagi yang menurut kami layak untuk kami perkenalkan, karena nama ini mudah-mudahan akan bisa menjadi semacam masa depan musik Indonesia melalui tangan seorang Idris Sardi. Namanya adalah Antonius Eliezer. Beliau adalah cucu pertama dari Idris Sardi. Saya panggil Ezar. Luar biasa, ini dia. Apa kabar? Silakan duduk. Pakai ini yang ngomongnya ya. Saya dengar kamu sudah jagoan main biola. Betul? Belum. Belum. Rendah hati. Saya lagi tantang tadi sebetulnya, saya uji. Ternyata rendah hati juga ini. Jadi kamu sudah berapa lama belajar main biola? Pakai ini. 4 tahun. 4 tahun? Jadi sejak usia 4 tahun kamu sudah bermain biola? Mulai belajar, siapa yang ngajarin? Eyang sama sekolah. Eyangmu yang mana? Ini. Galak gak? Enggak. Yakin? Katanya galak. Enggak. Yakin? Gosip. Gosip. Saya dengar Ezar juga pernah main dalam sebuah konser begitu, tiba-tiba naik aja main begitu. Pernah begitu ya? Kenapa kok tiba-tiba begitu? Pengen. Cerita dong, tiba-tiba kok pengen gitu, gimana ceritanya? Dari hati aja pengen. Langsung naik begitu? Iya. Oh ya, orang-orang terkejut gitu dong. Wah, anak kecil nih hebat mainnya nih. Gak tahu. Itu gak disuruh sama eyangmu? Enggak. Ngomong-ngomong kok panggil eyang sih? Wong dia gak mau dipanggil bapak? Enggak. Panggilnya apa? Panggilnya Didi. Oh, Didi. Oh, apa artinya Didi itu? Gak tahu.
Dulu belum bisa nyebut Idris soalnya. Oh, andai-andai kan bisa nyebut Idris, panggilnya Idris ya? Iya. Idris, Idris, ini Idris. Masa begitu? Enggak. Oke. Baik, terima kasih Ezar. Saya harapkan kamu nanti sudah jadi jagoan main, kalahkan eyangmu ya. Enggak mau. Enggak mau, kenapa? Tetap eyang yang menang. Tetap eyang lebih baik. Luar biasa, rendah hati. Mas Idris, ada tayangan yang saya ajak Anda untuk melihat, karena ini menurut saya sebuah panggilan hati dari sekelompok orang muda yang merasa bahwa nama Idris Hadi menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Kita lihat tayangan berikut ini. Mas, maaf mas mengganggu. Ya, saya dari TV One mas. Ya. Maaf tadi saya lihat dari semua pengamen nih mas yang pakai biola nih. Kenapa ya, mas? Udah seneng sih dari dulu sama biola, suka gitu. Dengan art-nya yang unik dan jarang orang bisa. Gitu. Saya sempat bisa membangun komunitas dari biola. Gitu. Punya kecintaan terhadap biola atau punya tokoh juga? Ada. Di zaman saya baru mengenal biola itu, inspirator saya tuh cuman itu siapa ya, Pak Idris Hadi. Seandainya dia ketemu, saya mau ngomong tuh sama Pak Idris Hadi. Pak Idris, saya ini pengamen, saya nggak punya biaya untuk belajar. Mau nggak ngajarin saya gitu, pengen banget sih mbak ketemu kayak gitu. Pernah nonton konsernya? Jangankan nonton, beli tiketnya aja nggak mampu kita. Baik, mas kita dari tim Satu Jam Lebih Dekat mau mengajak mas untuk bertemu dengan Pak Idris Hadi. Oh gitu? Hari ini? Betul kah? Betul. Waduh, terima kasih. Okay. Astagfirullahaladzim, terima kasih ya Allah. Oke. Okay. Bantuin gue dong. Ada permintaan, kalau mau ketemu dengan Idris Hadi, mau nggak ya? Mau. Mas Teguh, silakan. Anda bisa bertemu langsung dengan idola Anda. Silakan. Assalamualaikum Pak Idris. Terima kasih hari ini dijumpakan kita. Udah ketemu nih? Alhamdulillah Pak. Terus mau apa? Pengennya Pak Idris ini mengeksplor kemahirannya main biola kepada kami anak-anak jalan. Tapi kalau misalkan dilihat terus kasih komentar, kamu perlu begini-begini mau nggak? Wah, saya nggak kapasitas menilai orang kok. Woi, nggak bisa menilai seperti itu juga. Bagaimanapun pasti yang dia main saya nggak bisa pasti. Nggak selalu. Bayangkan Anda kalau main beliau juga nggak bisa. Itulah menurut saya tingkat kerendahan hati Pak Idris. Itu yang kita perlu pelajari. Ya, saya juga mengikuti seperti itu. Di atas langit ada langit ya Pak ya. Mas Idris Hadi terbiasa dengan kegiatan untuk melatih anak jalanan begitu? Pernah nggak? Ya, saya simpati pada mereka. Simpati. Dan kalau begitu ketemu, ya kemarin dengan Departemen Sosial saya ketemu mereka. Mm-hmm. Saya main buat mereka. Pernah nggak mencoba melatih mereka? Belum. Belum pernah. Memang... Tapi kalau mereka membutuhkan, minta, saya pasti mau. Itu dia. Kalau mau melatih, bersedia untuk itu. Tapi ada syaratnya, tenanan. Tenanan, tau gak arti tenanan? Tahu Pak. Apa tuh? Serius, disiplin. Serius. Baik, kita lihat sekarang timnya Mas Teguh yang tergabung dalam AVC. Ya, ini otodidak. Otodidak violin community. Mas Idris, kita nonton mereka menyanyi. Okay. Ayo, Zar, kita nonton. Jadi ini otodidak betul ya? Iya, otodidak. Gak pernah kemudian dilatih secara khusus? Tidak. Bagaimana Anda belajar otodidak ini? Belajar bersama-sama, komunikasi sama teman-teman gimana sih gitu. Dari tapi, mana cara Anda belajar? Dari jalanan. Melihat Idris Hadi main begitu juga? Iya, dari kaset-kasetnya itu yang kita pelajarin. Nah, mau disalamin dulu tuh. Silakan.
main sendiri, latihan sendiri. Latihan sendiri, Pak. Tapi kayaknya tadi waktu latihan tadi lebih bagus daripada yang sekarang. Iya, itu apa ya? Rasa terharu kita bisa ketemu Pak Idris membuat gemeter gitu. Saya gemeter. Membuat saya grogi jadinya. Mas Idris, mungkin nggak ngasih saran pada mereka bagaimana membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa menunjukkan mereka mampu sebetulnya. Nih, yang penting satu, musik itu rasa. Musik itu rasa. Itu aja. Penting rasa. Karena rasa jadi satu. Ini kan satu satuan kan. Jangan main sendiri. Kalau cara solisnya, perasaan ke sini. Jadi jangan main adu keras. Dan musik itu satu harmoni. Apa namanya? Tepos liro. Tahu menempatkan diri. Yang mana suara satu dua. Jadi musik itu apa membuat kita menyatu rasa nih. Itu dulu, rasa dulu. Ya. Kemudian kalau sudah rasa nanti tentu saja berkaitan dengan nada, dengan ya dong. Rasa kan harus nadanya benar, jangan sumbang. Okay. Jadi itu paling penting. Kemudian satukan ruhnya. Bab ini kan ada jari itu punya tempat. Jadi ada punya warna, punya ruh, ya, punya jiwa. Jadi kalau bisa diatur sama dia supaya jarinya bisa diatur, ada nama posisi. Kira-kira perlu waktu. Oke. Okay. Yang penting rasa. Dua hal yang sudah diajarin, rasa dan atur semuanya itu sesuai dengan petunjuk. Menurut saya penghargaan pertama yang harus kita berikan karena Anda sudah ketemu Idris Hadi untuk itu. Ya. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Idris Hadi selama hampir satu jam. Kita sudah berusaha mendapatkan sisi-sisi lain dari seorang Idris Hadi daripada sekedar main ini. Ternyata ada banyak hal yang sudah kami ajak Anda untuk membukanya lewat satu jam lebih dekat. Namun sebelum kita tutup, Mas Idris, tolong dengarkan anak-anak kecil yang Mas Teguh ini sudah bikin semacam kumpulan komunitas, gitu. Pak. Anak-anak kecil yang berusaha main, ingin menunjukkan bahwa mereka juga mampu main di hadapan Mas Idris Hadi. Terima kasih sudah bersama kami. Satu jam lebih dekat, kita akan ketemu lagi pada minggu datang.